Salam Humas Kalkata. Kembali bersama saya Albert Sitohang, Humas Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Hari ini Lapas Kelas 2A Pekanbaru menerima kunjungan dari Dirpamtel Bapak Teguh Suwardi dan Akademisi Bapak Profesor Adrianus. Bagaimana kegiatannya? Ayo kita saksikan. Hadir memberi yang terbaik demi cita-cita mulia. Saya Adrianus Meliala, kriminolog guru besar dari FISIP UI. Saya berkunjung ke Lapas Pekanbaru, terutama untuk saya sebagai akademisi itu kan tugasnya mengamati. Agar pada saat yang lain, pertama saya lalu memberikan pengajaran kepada mahasiswa saya, terutama yang berasal dari jajaran pemasyarakatan. Yang kedua juga kepada masyarakat, saya biasanya memberikan keterangan-keterangan terkait dengan tugas pemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah, karena saya juga cukup banyak berinteraksi dengan para pimpinan di jajaran Dirjen Pemasyarakatan maupun juga Kemenkumham, dan juga di DPR, maka dari hasil amatan ini biasa saya pakai juga untuk memberikan saran kepada pihak-pihak tersebut. Nah, khususnya kali ini saya memiliki satu minat, yakni terkait dengan bagaimana jajaran Lapas Pekanbaru khususnya itu berkontribusi dalam rangka PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Mengapa demikian? Karena dewas ini kan negara kita tidak baik-baik saja dari segi anggaran. Anggaran tertekan. Maka di semua kementerian lembaga diminta untuk berkontribusi dengan cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing untuk meringankan beban negara lalu pemasukan. Jadi ketika dalam hal ini jajaran Lapas Pekanbaru juga mampu memberikan PNBP sebesar berapa tadi Pak? Sekitar beberapa puluh juta, itu bagi saya bagus banget tuh. Ya. Tentu tidak bisa kita bandingkan dengan pihak lain karena mungkin beda dari sisi tusinya. Tapi bahwa teman-teman di Lapas Pekanbaru sudah bisa memberikan satu kontribusi, itu saya kira patut dihargai dan akan baik sekali kalau kemudian ini menjadi perhatian dari Dirjen ya, untuk kemudian memberikan pelatihan, infrastruktur, agar kemudian hal ini semakin berkembang dan ujung-ujungnya PNBP juga makin berkembang. Demikian. Baik, saya Brigjen Pol Teguh Yuswardi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Dirjen PAS. Saya melaksanakan, boleh dikatakan, sidak di Lapas Pekanbaru ini sesuai dengan tupoksi saya. Salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan. Dan sejauh ini saya lihat cukup bagus dan saya cukup berterima kasih kepada rekan-rekan di jajaran Lapas Pekanbaru ini sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Demikian kunjungan Dirpamtel dan Akademisi Bapak Profesor Adrianus. Saya Albert Sitohang, Humas Lapas Kelas 2A Pekanbaru melaporkan. Salam pemasyarakatan Riau, Bedelau, El Baru, Maju.